بسم الله صلى الله على سيدنا محمد. Kita terima syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana fitnah yang dilemparkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ke atas Dasri Anwar Ibrahim telah dilepaskan oleh mahkamah. Mudah-mudahan politik fitnah yang akan berlaku akan datang tidak akan wujud lagi. Wal fitnatu ashadd min al-qatl. Allah berfirman, fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Jadi mudah-mudahan politik fitnah yang mulai apun tumbuh di Malaysia ni tidak akan berlaku lagi. Saya sendiri akan sembahyang sukuk, sembahyang sunat sukuk 2 rakaat malam ini. Dan akan puasa sehari besok insya-Allah. Alhamdulillah. Dia kalau tengok pada zahir pun nampak terang-terang jahat. Anwar ni fizikal dia nak bawa diri pun teruk nampak. Nak duduk sakit, nak bangun lebih sakit lagi kerana belakang dia telah di dia diusapkan masuk dalam jail. Orang macam ni macam mana nak guna seks dengan orang muda? Benda-benda begini pun dapat faham. Orang muda boleh ditendang. Orang muda boleh tendang Anwar Ibrahim kerana fizikal Anwar Ibrahim apa sangat. Tapi fitnah 10 tahun. Wartawan-wartawan yang membuat fitnah pada dia ni, dia menanggung dosa besar. Dia tidak akan dapat masuk syurga kalau dia tidak bertamaaf dengan Anwar Ibrahim. Jadi adakah mahkamah bertindak adil dalam keputusan? Tentunya lah adil. Tok Guru, bila Datuk Seri yang tidak bersalah, tentu ada pihak yang bersalah. Jadi macam mana pandangan Tok Guru terhadap? Itu masalah yang keruh, saya tak boleh sebut dah. Tapi hak sekarang ini maknanya kita nak syukur pada Allah Ta'ala. Dan yang buka pintu hati pihak peguam dan hakim untuk menerima kami sebenar. Orang kampung pun faham benda-benda karut. Boleh sekolah. Datuk Hassan Ali. Ya lah. Pecat lah. Laki bini lagi bercerai. Inikah syarikat? Tak ada parti atas muka dunia yang tidak pecat ahli dia yang tak senonoh. Soalan tak usah saya sebut. Dia pecat sudah. Kalau dia buat rayuan, kira buat rayuan, dia beri rayuan insyaAllah. Baik, terima kasih.